tapi untuk kegiatan vaksinasi massal hari ini kita bekerja sama dengan Klinik Madiseng Polres Bone. Adapun sasarannya adalah anak-anak dan lansia. Tapi tidak menutup juga untuk yang dewasa. Kemudian jenis vaksin yang kita persiapkan adalah yang pertama Sinovac untuk vaksin lanjutan kedua, termasuk untuk vaksin anak-anak. Kemudian Pfizer, Moderna. Kemudian kita siapkan juga untuk vaksin ketiga atau booster, yaitu Pfizer dan AstraZeneca. Untuk sampai saat ini data yang masuk sudah 423 untuk vaksin pertama dan kedua. Harapan saya bisa mencapai 500 dosis vaksin untuk hari ini. Untuk vaksin ketiga atau booster kita siapkan juga untuk masyarakat umum dan untuk anggota Batalion Ciplo. Demikian.